senama lain paling ngetop se-Indonesia. Oke, Sobat Beaters, gimana nih kabarnya? Yang pasti sehat semua ya. Dan semoga Sobat Beaters yang ada dimanapun keadaannya sehat selalu, rezekinya lancar selalu. Dan semoga lekas bisa membeli senapan impiannya. Dan tentunya hanya di TGI. Wajib ya Sobat Beaters belinya hanya di TGI. Oke, di video kali ini seperti biasa, Nabila tidak akan mereview atau mencoba tes akurasi, tes power dari senapan. Tapi di video kali ini Nabila akan mengupdate stok serta mereview pengiriman. Nah, ada banyak sekali Zafan yang akan kita kirim hari ini. Dan dikirimnya hanya kepada satu orang. Wah, sangat sultan sekali ya yang memesan Zafan ini. Kayak ada berapa ya? Mari kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 Zafan hitam. Nah, seperti ini untuk Zafannya. Dan dikirim kepada Bapak saya sensor ya, di Sumatera Selatan. Wah, banyak sekali untuk unitnya. Oke, dan nanti akan kita uji kelayakan dulu untuk unitnya. Di sini akan kita uji kelayakan semua, apakah unitnya layak untuk kirim dan apakah unitnya bocor atau tidak. Tapi yang pasti unit dari gudang kami tidak ada yang bocor ya. Jadi nanti akan kita cek satu per satu. Dan nanti kita akan dibantu oleh Mas Teknisi. Oke, dan ngomong-ngomong soal Zafan, kali ini Zafan datang 9 koli. Ada Zafan hitam yang seperti ini, dan di sebelah sana ada Zafan pomping. Nah, seperti ini untuk Zafan pompingnya. Selanjutnya untuk perbedaan dari Zafan pomping dan Zafan biasa ini, Zafan pompa, pompa bawah. Hampir sama ya, untuk spesifikasi secara keseluruhan sama dan perbedaannya hanya terdapat pada sistem pompanya. Nah, untuk Zafan pomping, di pompanya seperti ini di samping. Sudah tahu lah ya, kan dari namanya Zafan pomping, pompa samping. Oke, nah di sebelah sini seperti ini untuk pompanya. Tapi karena saya tidak bisa memompa, nanti biar dicoba oleh Mas Teknisi saja. Nah, dan untuk Zafan hitam ini, nah ada di sebelah sini untuk pompanya. Ada di bawah. Jadi sesuai kebutuhan Sobat Bediler saja, mau pilih Zafan pomping atau Zafan hitam seperti ini. Dan ada juga Zafan chrome. Oke, untuk harga dari Zafan pomping ini yang ada di sebelah sini hanya Rp850.000 saja, sama dengan Zafan chrome. Dan untuk Zafan hitam di sebelah sini dengan harga Rp800.000, jadi beda Rp50.000 dari Zafan pomping serta Zafan chrome. Jadi terserah mau pilih Zafan chrome, Zafan pomping, atau Zafan hitam yang ada di sebelah sini. Oke, langsung saja sekarang kita akan mengetes senapannya satu per satu dan kita akan dibantu oleh Mas Teknisi. Kita panggil dulu Mas Teknisinya. Oke, langsung saja sekarang kita akan mengetesi atau mencoba uji kelayakan dari senapannya. Dan kali ini kita dibantu oleh Mas Teknisi. Oke, langsung saja Mas dicoba satu-satu. Oke, untuk unit yang pertama aman, tidak ada kebocoran. Lanjut ke unit yang kedua yang pomping. Aman lagi untuk unit yang kedua. Terakhir kita coba yang random, mau dicoba yang sebelah mana Mas? Pojok situ, atau yang pojok sini? Yang mana? Yang tengah ya Sobat Beaters, yang dipikir sama saja. Oke, kita coba. 1, 2, 3, 4. Untuk unit yang ketiga juga aman lagi. Sekali lagi boleh? Boleh ya? Oke, kita coba sekali lagi unit yang paling pojok. Nah, mantap sekali, kita sudah mencoba 4 unit dan tidak ada yang ngobos, jadi sudah siap kirim. Dan untuk sisanya nanti akan kita
cek kembali ya Sobat Bedilers di saat akan dikirim. Oke, untuk video kali ini sekian dulu, dan untuk pemesanan Zafannya bisa langsung hubungi nomor CS yang ada di bawah ini atau bisa langsung cek ke Tokopedia-nya Top Gun Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan salam satu laras.